Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh buat sos perapan untuk barbecue. Kalau kawan-kawan selalu kan kita buat perapan barbecue kan ada sos dia kan. Ah, jadi tu Kak Noh kongsi cara Kak Noh, resipi Kak Noh, cara Kak Noh perap daging, tak kira lah daging ke ayam ke. Kalau seafood kita tak perlu perap apa-apa ya, sebab seafood itu lebih sedap kalau kita letak sekadar letak garam sahaja. Itu kalau seafood. Tapi kalau macam daging, kambing ataupun ayam, kita kena perap baru sedap untuk menambahkan kesedapan. Jadi Kak Noh kongsi hari ni yang Kak Noh dah perap ni. Ini sos perapan Kak Noh ya. Cara Kak Noh, lebih baik kalau kawan-kawan perap tu semalaman. Kalau misalnya nak makan besok, hari ni dah kena buat. Simpan semalaman, perap dekat-dekat pesijuk ya. Memang best cara Kak Noh dan mudah. Bahan yang ada saja kat rumah, tak perlu risau. Okey, mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat sos perapan untuk barbecue ya. Kan selalu ada orang buat barbecue tu, kita ada sos dia kan untuk perapan tu. Jadi ini bahan-bahannya, ini cara Kak Noh lah. Okey, Kak Noh ada ayam setengah ekor. Kak Noh potong kecil-kecil macam ni je ya, supaya nanti dia lebih serap, dia senang. Tapi Kak Noh tak tunjuk cara bakarnya, Kak Noh cuma tunjuk cara memerapnya saja ya. Okey. Kita ada sos tiram. Ini sos barbecue, terserah pada jenama yang kawan-kawan nak ya. Kak Noh beli semalam ada yang ni je. Ini sos cili, tapi ekstra sos lah, ekstra pedas lah. Okey. Kak Noh ada chicken stock. Sedikit madu, nanti ada madu juga. Setengah inci halia, 4 ulas bawang putih yang telah Kak Noh cincang. Lada hitam, lebih kurang dalam satu sudu besar ya. Dan serbuk lada sulah. Okey, garam dan secukup rasa ya. Itu saja bahan untuk kita buat sos perapan untuk barbecue. Okey kawan-kawan, kita mula buat kita punya sos ni. Yang pertama kita kena letak lada hitam. Ini ikut banyak pada ayam kita ya. Ini setengah ekor, jadi Kak Noh lebihkan sedikit lah. Tapi kalau misalnya kawan-kawan buat banyak, doublekan kita punya apa? Ni lada sulah. Cara Kak Noh senang aja. Kak Noh kalau ini, Kak Noh perap gini je lah. Okay, memang Kak Noh lebihkan serbuk lada. Kita letak dalam satu dua sudu ya, biar dia perap betul-betul. Okey, dua sudu sos. Eh, sos tiram bapa kau. Astagfirullahalazim. Minta maaf kan kawan. Ya Allah, ya Tuhanku. Astagfirullahalazim. Tak baiklah ya Allah. Minta maaf kan kawan. Okey, ni pedas sos pedas barbecue ya. Yang sos pedas barbecue ni kita letak lebih sikit. Okey, kita letak 3 sudu ya. Okey. Dia lebih sikit tak apa ya. Sebab ni sos barbecue. Kalau kurang nanti Kak Noh boleh tambah. Ini sos cili. Sos cili Kak Noh letak 2 sudu lah. Tapi ini ekstra pedas ya kawan-kawan. Okey. Kawan-kawan nak lebih boleh. Boleh letak. Ini chicken stock. Okey, Kak Noh letak 1 sudu besar sajalah. Ya. Dia lebih sedap lagi kawan-kawan. Okey, kita letak madu 2 sudu ya. Okey. Kita letak secukup rasa. Nanti kalau kurang kita tambah. Okey, 1 sudu saja cukup. 1 sudu kecil ya. Senang kan kawan? Hari ni resipi yang mudah je. Ini boleh kawan-kawan bakar dekat oven. Eh, ini serbuk ni pula dah. Kak Noh nak ambil garam. Salah garam. Hari ni sebab garam Kak Noh guna tu garam yang sama, cuma dia yang warna putih ya. Okey. Jangan banyak juga sebab cukup rasa tu dah ada rasa. Allah, salah ambil bahan pula. Okey. Ni kita gaul ya. Sebab ikan ayam Kak Noh tak banyak, jadi Kak Noh tak letak banyaklah bahannya. Kawan-kawan kalau banyak doublekan ya. Sedap kawan-kawan. Yang mudah saja, sedap baunya. Okey.
sekarang ni Kak Noh akan panaskan. Masalah mak, kenapa masuk dalam sini? Okay. Ini bawang putih dengan halia ni Kak Noh akan goreng sampai warna dia naik bau, baru Kak Noh tuang dalam ni. Sebab cara macam ni lebih wangi kan kita punya perapan barbecue tu. Lebih sedap ya kawan-kawan ya. Okey kawan-kawan, Kak Noh letak sikit je minyak ya. Bila dah minyak mula dah panas ni, kita letakkan 4 ulas bawang putih, setengah inci halia ya. Macam Kak Noh cakap, kawan-kawan boleh doublekan bahan tu ya. Kalau ayam seko, boleh letak 5 ulas bawang putih, halia 1 inci ya. Sos-sos yang lain tu kawan-kawan doublekan. Ni kita tumis sampai dia naik bau ya. Jangan, kalau boleh jangan tumbuk. Dia cincang tu lebih elok ya. Sebab kita nak ada rasa halia dengan bawang putih tu ya. Minyak tak perlu banyak sebab kita tak perlukan minyak pun. Kak Noh letak sedikit minyak saja untuk menaikkan bau tu. Kita tumis ni sampai dia keperangan ya. Okey kawan-kawan ni, dah cukup ya. Ini macam ni, wangi ni. Kita akan tuangkan pada tadat kita punya sos tadi. Okey kawan-kawan ni, nampak? Kita masukkan sekali dengan minyak dia sebab minyak dia pun tak banyak kan. Dia lebih wangi lah sebab kita minyak bawang putih dengan halia. Allah! Okey, kita gaulkan. Oh, ini lagi wangi kawan-kawan. Kita tak perlu dah letak apa-apa dah. Cukup dah ni. Okey. Kita akan gaulkan ayam kita tadi ya. Okey. Kita boleh masukkan ayam kita tadi. Ya. Kak Noh pakai tu dululah. Sekejap ya kawan-kawan ya. Kita pakai sarung tangan ni lah. Sebab ayam basah kan. Okey. Ni. Bismillah. Kita masukkan ya. Ini kawan-kawan eloknya perap semalaman ni kawan-kawan. Oh, perap semalaman. Besok baru kawan-kawan bakar. Pakai arang tu lebih sedap lah. Ya. Kalau pakai arang tu lebih sedap. Kawan-kawan nak gelap lagi, kawan-kawan boleh letak. Lebih lagi, letak kicap manis ke. Bagi Kak Noh, Kak Noh tak perlulah. Ini dah cukup dah kawan. Wangi daripada halia bawang putih yang kita goreng tadi. Bila kita goreng tu, bau ekstra wangi dia lebih sedap kawan-kawan. Kawan-kawan boleh cuba. Ini dia cara Kak Noh memerap buat sos perapan ayam. Ini ayam ni boleh untuk daging, untuk kambing juga ya. Memang sedap kawan-kawan. Kawan-kawan boleh cuba. Okey, ini kita akan masukkan dalam bekas dan kita akan perapkan semalaman lebih elok. Dia lebih terasa lah. Besok pagi ke tengah hari baru kawan-kawan goreng. Memang sedap kawan-kawan. Ataupun bakar ya. Dia lebih sedap bakar lah. Okey, Kak Noh akan letak bekas tupperware macam ni. Sebab nanti apa? Petang baru Kak Noh akan bakar lah. Ataupun pakai oven ke pakai arang ke kan. Ni kawan-kawan Kak Noh syorkan besok macam nak bakar pergi. Sekarang kan dah boleh pergi pantai. Nak buat barbecue kan. Ha, dah boleh buat lah. Buat malam, besok pagi bawa. Dah siap kawan-kawan. Okey. Senang dan mudah. Ini kawan-kawan buat siap-siap. Besok baru kawan-kawan bakar. Resepi Kak Noh mudah saja kawan-kawan. Yang ada kat rumah saja. Tak perlu risau dengan bahan-bahan yang lain. Okey. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sukung Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.